Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, disebut telah berpamitan ke Puan Maharani. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Hinca mengatakan bahwa sebelum memutuskan mendukung Prabowo Subianto, AHY telah berpamitan ke Puan Selain itu, Haye juga disebut telah meminta maaf karena Demokrat dan PDIP tidak bisa bersama di Pilpres 2024. Hinca menyampaikan bahwa sejak hengkang dari koalisi Anies Baswedan, Demokrat berkomunikasi dengan PDI dan Gerindra. Menurut Hinca pada minggu pertama, partainya berkomunikasi secara intensif dengan Gerindra dan PDIP. Kemudian pada minggu kedua, Demokrat sudah mulai menentukan arah koalisi yang akan didukung. Kemudian pada akhirnya Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan arah koalisi terkait Pilpres 2024. Hinca mengatakan, setelah membuat keputusan arah koalisi, Ahy berpamitan dengan Puan Maharani. Menurut Hinca, selain pamitan, Ahy juga meminta maaf karena Demokrat tidak bisa bersama dengan PDIP. Hinca mengatakan bahwa Ahy turut memastikan bahwa hubungan PDIP dan Demokrat akan terus dijaga untuk membangun negeri bersama-sama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, disebut telah berpamitan ke Puan Maharani. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 18 September 2023. Hinca mengatakan bahwa sebelum memutuskan mendukung Prabowo Subianto, AHY telah berpamitan ke Puan. Selain itu, Haye juga disebut telah meminta maaf karena Demokrat dan PDIP tidak bisa bersama di Pilpres 2024. Hinca menyampaikan bahwa sejak hengkang dari koalisi Anies Baswedan, Demokrat berkomunikasi dengan PDI dan Gerindra. Menurut Hinca pada minggu pertama, partainya berkomunikasi secara intensif dengan Gerindra dan PDIP. Kemudian pada minggu kedua, Demokrat sudah mulai menentukan arah koalisi yang akan didukung. Kemudian pada akhirnya Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan arah koalisi terkait Pilpres 2024. Hinca mengatakan, setelah membuat keputusan arah koalisi, Ahaye berpamitan dengan Puan Maharani. Menurut Hinca, selain pamitan, Ahaye juga meminta maaf karena Demokrat tidak bisa bersama dengan PDIP. Hinca mengatakan bahwa Ahaye turut memastikan bahwa hubungan PDIP dan Demokrat akan terus dijaga untuk membangun negeri bersama-sama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, disebut telah berpamitan ke Puan Maharani. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 18 September 2023. Hinca mengatakan bahwa sebelum memutuskan mendukung Prabowo Subianto, AHY telah berpamitan ke Puan. Selain itu, Haye juga disebut telah meminta maaf karena Demokrat dan PDIP tidak bisa bersama di Pilpres 2024. Hinca menyampaikan bahwa sejak hengkang dari koalisi Anies Baswedan, Demokrat berkomunikasi dengan PDI dan Gerindra. Menurut Hinca pada minggu pertama, partainya berkomunikasi secara intensif dengan Gerindra dan PDIP. Kemudian pada minggu kedua, Demokrat sudah mulai menentukan arah koalisi yang akan didukung. Kemudian pada akhirnya Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan arah koalisi terkait Pilpres 2024. Hinca mengatakan, setelah membuat keputusan arah koalisi, Ahaye berpamitan dengan Puan Maharani. Menurut Hinca, selain pamitan, Ahaye juga meminta maaf karena Demokrat tidak bisa bersama dengan PDIP. Hinca mengatakan bahwa Ahaye turut memastikan bahwa hubungan PDIP dan Demokrat akan terus dijaga untuk membangun negeri bersama-sama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, disebut telah berpamitan ke Puan Maharani. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Hinca mengatakan bahwa sebelum memutuskan mendukung Prabowo Subianto, AHY telah berpamitan ke Puan. Selain itu, Haye juga disebut telah meminta maaf karena Demokrat dan PDIP tidak bisa bersama di Pilpres 2024. Hinca menyampaikan bahwa sejak hengkang dari koalisi Anies Baswedan, Demokrat berkomunikasi dengan PDI dan Gerindra. Menurut Hinca pada minggu pertama, partainya berkomunikasi secara intensif dengan Gerindra dan PDIP. Kemudian pada minggu kedua, Demokrat sudah mulai menentukan arah koalisi yang akan didukung. Kemudian pada akhirnya Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan arah koalisi terkait Pilpres 2024. Hinca mengatakan, setelah membuat keputusan arah koalisi, Ahaye berpamitan dengan Puan Maharani. Menurut Hinca, selain pamitan, Ahaye juga meminta maaf karena Demokrat tidak bisa bersama dengan PDIP. Hinca mengatakan bahwa Ahaye turut memastikan bahwa hubungan PDIP dan Demokrat akan terus dijaga untuk membangun negeri bersama-sama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, disebut telah berpamitan ke Puan Maharani. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Hinca mengatakan bahwa sebelum memutuskan mendukung Prabowo Subianto, AHY telah berpamitan ke Puan. Selain itu, Haye juga disebut telah meminta maaf karena Demokrat dan PDIP tidak bisa bersama di Pilpres 2024. Hinca menyampaikan bahwa sejak hengkang dari koalisi Anies Baswedan, Demokrat berkomunikasi dengan PDI dan Gerindra. Menurut Hinca pada minggu pertama, partainya berkomunikasi secara intensif dengan Gerindra dan PDIP. Kemudian pada minggu kedua, Demokrat sudah mulai menentukan arah koalisi yang akan didukung. Kemudian pada akhirnya Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan arah koalisi terkait Pilpres 2024. Hinca mengatakan, setelah membuat keputusan arah koalisi, Ahaye berpamitan dengan Puan Maharani. Menurut Hinca, selain pamitan, Ahaye juga meminta maaf karena Demokrat tidak bisa bersama dengan PDIP. Hinca mengatakan bahwa Ahaye turut memastikan bahwa hubungan PDIP dan Demokrat akan terus dijaga untuk membangun negeri bersama-sama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, disebut telah berpamitan ke Puan Maharani. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 18 September 2023. Hinca mengatakan bahwa sebelum memutuskan mendukung Prabowo Subianto, AHY telah berpamitan ke Puan. Selain itu, Haye juga disebut telah meminta maaf karena Demokrat dan PDIP tidak bisa bersama di Pilpres 2024. Hinca menyampaikan bahwa sejak hengkang dari koalisi Anies Baswedan, Demokrat berkomunikasi dengan PDI dan Gerindra. Menurut Hinca pada minggu pertama, partainya berkomunikasi secara intensif dengan Gerindra dan PDIP. Kemudian pada minggu kedua, Demokrat sudah mulai menentukan arah koalisi yang akan didukung. Kemudian pada akhirnya Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan arah koalisi terkait Pilpres 2024. Hinca mengatakan, setelah membuat keputusan arah koalisi, Ahaye berpamitan dengan Puan Maharani. Menurut Hinca, selain pamitan, Ahaye juga meminta maaf karena Demokrat tidak bisa bersama dengan PDIP. Hinca mengatakan bahwa Ahaye turut memastikan bahwa hubungan PDIP dan Demokrat akan terus dijaga untuk membangun negeri bersama-sama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahad.